Ya, ini sudah sampai para jamaah umroh Pondok Pesantren Bustanul Furqon, sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta nunggu pesawat mampir. Nah, disambi rokokan kali buse. Sedara ikan keng gresek rokok karo rumah rokok mugi mabrur kurang nikmat piye ngene iki. Ini kita menunggu teman-teman yang lain di Bandara Soekarno-Hatta, untuk selanjutnya langsung menuju ke Madinah nggih Gus nggih. Ya, ke Madinah ya, Pak ya. Madinah. Ke Madinah. Nah, menunggu. Ya, semoga teman-teman bisa menyusul ke tanah suci. Tidur. Bu Dewi, seteng-seteng, makan-makan, menanti. Nah. Tidur. Sambil berdoa dan lancar. Nah, ini sedang berdoa mudah-mudahan lancar umrohnya di bulan Ramadan ini, lancar barokah, amin. Sehat semuanya. Kiai Haji Ali Musta'in dari Campur Darat Tulungagung yang saat ini posisi di Terminal 1 Juanda untuk kita ke Jakarta melanjutkan perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah semua jamaah beliau, rombongan beliau sejumlah 51 jamaah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan yang di tanah air segera menyusul untuk ke tanah suci. Saat ini kita berada di ruang tunggu di gate pintu 11 penerbangan CityLink Indonesia. Mudah-mudahan doanya dari yang di tanah air, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan sampai Soekarno Hatta Bandara. Sik ngenteni transit. Kalau ngerokok-ngerokok, semoga lancar. Murai baik mabrur, makbul oleh ridhoane Gusti Allah Taala. Rombongan dari Pondok Pesantren Bustanul Furqon saat ini sudah berada di gate pintu 6 untuk masuk ke pesawat melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Berangkat umroh.